Boom! Nombor satu malam nombor ini bersama satu dengan saya. Nombor satu lah Haji Nabil. Ya, mana saya boleh nombor dua Haji Nabil. Wow. Dan yang paling penting, kita masih lagi di suasana Hari Raya. Baju raya ke ni? Baju raya, dia campur dengan AME. Sesuai lah dengan kita punya tema AME kan? Just around the corner guys, 29 Mei ini. 9 malam di Astro Ria Anugerah Menteri Era 2021. 5 hari lagi. Young legend. Ya, betul. You ada kan? You datang? Semuanya harus dirahsiakan. Okay, Kak Lina. Kita ada dengar banyak cerita pasal Ustaz Kazim Alias baru-baru ni. So, kita nak dapat kesahihan cerita yang sebenar. Kita persilakan Datuk Ustaz Kazim Alias ke meletop. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Boleh Cik duduk, Tok. Boleh, Tok. Sama air gaya, Tok. Mak Zahir Batin. Sama air gaya, Tok. Sama-sama. Okey, Tok? Alhamdulillah. Datuk, cara duduk pun Kak Ina dah risau. Allah tengok. Akbar. Itu marketing. Janganlah, Tok. Itu perli orang tu. Okey, Tok. Okey, cakap pasal marketing. Cakap pasal cerita-cerita yang orang sendiri create. Cakap pasal Datuk ni buat-buat. Buat-buatlah, sakit kulit lah, buat-buat semata-mata untuk marketing satu drama. Pada saya tu, bila saya dapat tahu cerita ni, saya rasa macam tak berbaloi. Sebab saya dah pernah duduk dengan Datuk, kita dah pernah buat program sama-sama. Dan saya dah dengar cerita yang sebenar. Mungkin hari ni kita nak clarify kepada semua. Apa yang berlaku tu? Memang saya baru saya habis untuk penggambaran filem. Dan dalam filem tu adalah aspirasi daripada kisah hidup saya. Yang mana saya dilanda dengan pelbagai masalah dan penyakit sejak tahun 97. Salah satunya ialah masalah berkaitan dengan kulit saya. Yang selama ni saya rahsiakan pada orang ramai. Jadi bila sampai scene untuk tunjukkan kulit kita, jadi makeup artist dia makeupkan di sini. Memang tangan saya tak ada apa-apa. Ramai tadi ramai orang jumpa saya, Ustaz nak tengok tangan. Mana ada tangan saya okey kan. Cuma yang berlaku tu di tempat lain. Jadi takkan saya nak tunjuk tempat lain. Jadi benda ni melibatkan benda yang aib pada saya. Jadi saya letakkan pada tangan. Dan caption tu pun saya tak kata inilah tangan saya sekarang. Saya kata kalau siapa-siapa yang boleh tolong saya, rawatlah saya. Itu maksud saya. Bukan ini tangan saya, tak. Tapi itu adalah yang terjadi sebenarnya, keadaan saya selama ini. Itu sebenarnya. Tapi yang macam Kak Ina dapat tahu, macam Datuk kan, Datuk dah terkena penyakit misterinya daripada tahun 1997. Sampai sekarang. Ya Allah Datuk, macam mana Datuk berdepan dengan masalah ni? Sebab itu, kalau ada yang kata ini marketing, ini propa untuk saya punya filem dan sebagainya, lakonan saya. Tak. Orang dah tahu cerita saya sakit sejak berpuluh tahun yang dulu. Tapi saya nak tunjukkan bahawa walaupun saya sakit, walaupun saya tak sihat, tapi saya tetap nak berdakwah. Saya tak boleh mengalah. Itu bukan halangan itu. Kadang-kadang bila saya sakit, saya bangun, saya berjalan, saya buat kerja, saya duduk. Ada orang kata, kata sakit. Adakah sakit itu perlu duduk menung? Macam mana saya nak jaga sekolah saya? Macam mana saya nak jaga warga emas di sekolah saya kalau saya terlantar? Jadi saya kena bangun. Saya kena buat kerja. Bila saya sibuk buat kerja tu, sekurang-kurangnya saya tak ingat sakit saya. Sebab itulah objektif dia menghantar benda-benda ni pada Datuk. Dia memang nak Datuk berhenti buat dakwah, berhenti buat usaha agama ni. Itulah objektif dia orang hantar benda-benda sihir ni. Tapi kuatnya, kuatnya tu, kuatnya Ustaz. Macam saya pernah borak agak dengan Ustaz-Ustaz lain, cakap, sakit yang Ustaz lalu sekarang ni, sihir yang Ustaz tengah lalu sekarang ni, kalau kena dekat orang-orang biasa kat Ina, meninggal lama dah. Jujur cakap. Betul tak, Tok? Tapi sebab kerana amal, sebab bantuan Allah pada kita nak sampai hari ni. Tapi inilah keadaan yang tadi Datuk tunjukkan saya, peha Datuk. Allah saya Akbar. Saya tak boleh tidur bertahun, Haji. Eli, saya tak boleh tidur malam. Allah Akbar. Bukan bulan, tahun. Saya hanya boleh tidur dalam kereta. Allah. Hari tu PKP 2-3 tahun. Saya nak tidur di mana? Kereta tak berjalan. Orang lain tidur, saya tak tidur. Dan besok pagi saya bangun untuk bekerja. Dan saya Alhamdulillah Tuhan bagi. Saya tak letih, saya tak penat. Orang tak tahu masalah saya. Tadi Tuan Haji sebut. Nampak daripada orang, Ustaz Kazim, wah kemas, segak. Orang kata, wah segak. Tapi orang tak tahu. Kesan dia cuba tengok peha saya sekarang ni. Macam peha budak sekolah. Ya, Tok. Ini.
Tuan-tuan tengok pada betis saya ni, ya, macam tak budak sekolah rendah. Ya. Tapi kecil. Kalau sekarang ni, Datuk, kalau kita tengok dekat TV screen kita sekarang ni, memang nampak gambar-gambar Datuk kan? Di bahagian muka, tangan. Ya. Allahu Akbar. Katanya Datuk sampai kena make up ni kalau nak keluar. Ya. Bukannya baru. Dah lama tu. Dah lama. Tapi saya tak boleh tunjuk ke orang. Ya, takut. Jadi, orang takut orang lari. Sekarang pun saya takut Eli lari, Haji lari. Allah, tak, tak lari lah tu. Saya bila kata saya marketing, saya nak buka aib saya. Ya. Adakah saya sanggup buat benda tu menjadikan orang tak jemput saya, orang tak panggil saya, jangan panggil Ustaz Kazim, tak elok badan dia, nanti berjangkit kat engkau. Kalau marketing, takkan saya sanggup buat macam tu. Betul. Ini melibatkan saya punya kerja saya, saya punya pekerjaan saya. Tapi saya buat tu sebab saya selama ni saya nak keluar pada rumah, saya terpaksa pakai foundation, saya terpaksa pakai solat yang tebal nak tutup muka saya. Jadi menyebabkan saya stres. Allahu Akbar. Sebelum orang pakai face mask ni, saya dah pakai face mask bertahun dah. Ya Allah. Sebelum lagi sebelum tu. Sebelum tu lagi. Saya dah beli setiap hari daripada farmasi. Saya dah beli. Nak cover. Nak cover muka saya. Kadang saya ambil serban, saya tutup nampak mata. Saya pergi sembahyang, saya tutup. Sebab saya tak larat nak solat benda tu. Lama-lama dia menjadikan saya stres. Allah. Lama-lama dia menjadikan saya malu nak jumpa orang. Kadang-kadang saya tak nak jumpa orang. Kadang-kadang saya tak nak. Sebab saya muka saya macam ni. Allah. Kemudian saya berubat. Dalam masa yang sama saya jumpa dengan pakar, saya jumpa dengan macam-macam pengamal perubatan. Setakat ni Allah belum izinkan lagi. Maknanya Datuk ikhtiar, bukannya tak ikhtiar. Dan Datuk, bila tadi kita ada borak sikit kat belakang, Datuk jumpa ramai tau, jumpa doktor. Kalau yang kata ini penyakit kulit biasa, pergilah jumpa doktor. Allah tu nak kongsi tu sikit. Apa jadi tu? Sebelum saya datang ni, saya jumpa dua pakar. Sebelum datang pagi tadi, habis saja syuting pukul 8:30 pagi, terus saya pergi buat. Doktor Haji cakap, awak tak ada sakit apa, awak sudah tua. Ini penyakit orang tua. Allahu Akbar. Ini penyakit orang tua. Jadi saya pun dia, saya tengok muka dia. Dia tengok balik muka saya. Apa sahaja tengok saya, dia tanya saya. Jadi saya sebab tu saya kata Allah, tolong bantu saya. Sebab saya dah gunakan pelbagai usaha. Kalau macam Haji Nabi sebutkan tadi, apa operation yang saya tak buat? Lima operation saya buat. Saya jumpa dengan, saya masuk MRI lebih daripada empat kali, lima kali. Untuk tengok penyakit saya. Dan tak ada. Tapi saya masih boleh bertahan. Betul. Jadi bukan saya kata nak meraih simpati. Saya tak perlukan simpati sebab simpati awak tak boleh menyembuhkan saya. Betul. Kita nak mencari orang yang boleh bantu untuk menyembuhkan penyakit ini. Sebab terlalu ramai yang bantu saya. Ramai surrender. Allah. Ramai surrender. Bukan saya tak boleh. Cari lagi. Dan saya buat perubatan saya sendiri. Amalan saya sendiri saya buat dengan mana saya belajar dulu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kekuatan. Allah. Tapi saya rasa semakin teruk keadaan saya. Allah. Dan saya perlukan orang yang betul-betul untuk sama-sama dengan yang lain doa semua untuk tolong saya. Ini asbab kenapa Datuk datang hari ini, bukan nak cerita dengan kita semua nak meraih simpati, tak. Macam Datuk cakap tadi, Datuk perlukan doa daripada kita. Betul. Moral support daripada kita. Orang yang menonton ni sekarang ni bila jumpa dekat luar, you know, fikir dulu sebelum nak bercakap dengan Datuk. Mana yang Allah. Kadang-kadang kata-kata kita tu boleh menyebabkan seseorang tu lebih jadi down, tahu tak? Betul. Janganlah cakap tak sakit, okey. Janganlah macam tu, okey. Kalau Datuk sudilah ni nak berkongsi dengan kami macam mana rupanya keadaan sebenar. Wajah dengan apa ni, apa benda yang timbul, yang luka dekat kaki semua tu. Baik, saya mulakan dulu dengan muka saya lah. Eli ataupun Haji Nabil boleh tengok. Apa yang orang boleh tengok pada muka saya? Mungkin telinga, hidung dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tengok telinga saya belah kiri. Dan tuan-tuan tengok telinga saya belah kanan. Jadi dia membengkak di situ. Dia ada bengkak tu. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nampak di sini. Cuping tu. Ini dalam tempoh masa seminggu dua je. Allah, dia boleh naik. Akbar. Dia boleh naik ni. Jadi orang kalau dia tak perhati. Kalau perhati betul-betul, yang sudah sini okey, sebelah sini okey. Cari perasan. Dan saya tak berani usik benda ini. Dia tak ada mata, dia tak ada bisu, dia tak ada darah apa. Tapi dia bengkak je. Bengkak je. Benda tu berlaku pada kaki saya dulu. Dan bila saya buat operate, dia merosakkan kaki saya. Allah, saya tak nak bila saya buat yang ni, dia akan merosakkan muka saya secara keseluruhan. Betul. Tiba-tiba saja dia naik. Dan perubatan, pengamal perubatan tak tahu apa benda ni. Bila pergi cek tak ada dia apa-apa. Dia kata tak ada apa. Itu normal, kata dia. Saya pun belik. Okay. Belik tu. Yang kedua,
Tuan-tuan, tengok pada muka saya di kaca TV, di media, Ustaz Kazim, okay, muka flawless lah. Itu semua make up. Yeah. Saya malu sebenarnya, tapi saya terpaksa buat. Ini kita gunakan tisu basah. Ini muka saya. Bagaimana dia merosakkan muka saya, wajah saya. Allah Akbar. Okey, Haji Nabi boleh nampak Allah di sini. Ya, nampak Allah macam ada hitam hitam ya. Di sini dia kacau. Kemudian saya buat belah sini. Okey. Tiba-tiba dia jadi hitam dan dia mengeluarkan darah. Allah. Di sebelah sini dia mengeluarkan darah. Sekarang lebam dia telah turun ke bawah. Kita boleh nampak dekat sini macam tumpukan hitam dekat situ, dekat pipi Dato. Ini kesan dia. Allah. Okey, lebam sini duduk. Ini semua yang Atuk cerita, dia tiba-tiba berdarah. Tiba-tiba berdarah. Ini sekarang dia meninggalkan meninggalkan parut pada wajah saya. Dan saya terpaksa gunakan ubat. Saya gunakan bedak sejuk untuk tutup. Supaya dia tak bleeding. Tiba-tiba dia bleeding. Dia hanya satu garisan dan dia akan keluar darah. Dan saya malu nak jumpa orang. Ya Tok. Ya, ini saya masih lagi ada foundation yang tebal lagi. Okey Datuk, sorry. Yeah. Mungkin Datuk boleh tengok ke kamera nombor 3 supaya kita dapat ambil capture betul-betul bahagian yang ada tumpuk-tumpuk hitam tu. Mungkin Datuk boleh toleh kiri sikit. Ke kiri sikit. Okey. Okey. Lagi kiri. Itu dia. Kita boleh nampak dengan jelasnya dekat sini. Yang bengkak ni tu dia sampai macam ada parut macam bengkak parut. Tu kat situ tu Dia mengeluarkan darah. Allah. Tak pasal-pasal dia tiba-tiba je. Saya tak usik, saya tak garu dia, saya tak gatal. Macam di atas ni nampak ni kesan dia ni di atas sini. Tepi ni bukan sini. Enzima ni tu yang dikata-katakan ni enzima. Saya ni dah jumpa dengan 7 tadi 2, 9 doktor mengatakan bukan enzima. Allah. Dan dia kata Akbar. Ini normal, sakit kulit normal untuk orang tua. Saya tak sampai lagi 50 kot. Macam mana Haji Nabi, kalau Haji Nabi perasan kan. Tadi kan Kak Ina tengok apa ni fizikal Datuk pun sekarang makin susut. Kaki kecilnya, cuba perhatikan betul-betul bahagian. Ini kaki saya dan yang ni yang saya kata bila make up buatkan di sini tangan saya. Sebenarnya dia berlaku di tempat lain, bukan di lengan. Tapi itulah rupa dia. Itulah, lebih kurang lah. Sekarang saya nak tunjukkan pada penonton. Walaupun benda ni aib pada saya. Allahuakbar. Mungkin pada isteri saya, anak-anak saya. Tapi saya nak tunjuk bahawa saya bukan propa, saya bukan marketing. Betul. Saya cuma minta tolong siapa yang sanggup, siapa yang sudi. Sekurang-kurangnya tolong doa. Sebab saya takut, saya tak boleh keluar lagi berdakwah. Saya tak boleh keluar lagi ceramah dengan keadaan saya macam ini. Saya perlukan yang betul-betul. Ini kaki saya semakin mengecil. Tengok tu. Ini contoh. Tengok ini baru jadi. Ini baru jadi. Dia dah merebak sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Allah. Dan dia merebak sampai ke atas. Allah. Orang kaki kecil macam ni tu. Macam saya pernah lalu keadaan ni. Tapi setahun tak berjalan lah saya kemalangan. Accident. Baru boleh dapat macam ni kat sana. Kalau saja-saja nak dapat macam ni tak boleh. Cuba tengok. Ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri ni yang saya operate, yang saya tak boleh berjalan dulu. Allah. Ini kaki dia. Ini kesan dia. Allah. Ini saya hanya tunjuk di betis saya. Belum saya tunjuk di peha dan di perut. Allah. Sampai ke perut saya. Jadi bukan saya nak propa, nak marketing. Itu tak perlu marketing lah. Buat apa tu? Saya rasa saya ni, nama saya dah, jenama saya dah. Tak perlu lagi marketing. Betul. Cuma saya hari tu sebab selama masa waktu berlakon, saya banyak sorok daripada kru filem. Keadaan saya. Tapi bila dah nak sampai tahap nak tunjukkan kulit saya, saya terpaksa tunjuk. Supaya Allah Akbar. Itu bagi dia orang faham keadaan orang faham sebenar tu macam mana tu kan. Betul. Tok, okey, Allah Akbar. Sihir ni benar, dia memang ada. Dalam hadis pun ada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun disihir. Kan, kat mana lagi yang kita nak kata ni propa lah, ini marketing lah. Tuan-tuan, kedatangan ustaz semata-mata nak minta doa daripada anda semua. Dan kalau ada yang pakar, kalau ada yang tahu cara macam mana nak mengubati ustaz, kita minta tampil untuk bagi bantuan. InsyaAllah kita buat ikhtiar, bantuan daripada Allah SWT. Saya tak boleh lupa Tuan Haji, bila saya tak boleh buang air kecil 30 hari, sebulan lebih kurang. Saya menggelupa sakit, bukan batu karang, bukan apa. Bila pergi, doktor tebuk saya di sini. Air kecil buang ikut kantung semua. Dan orang tak tahu saya air kecil. Saya sebab saya pakai jubah mengajar, orang tak tahu masa itu. Masih mengajar lagi. Masih mengajar lagi. Macam tu masih mengajar lagi tu. Sebab saya tak nak mengalah.
Saya nampak benda ni nak menjadikan saya tak ada keluar berdakwah. Betul. Dan bila buat operation, doktor mengatakan bahawa ada saluran yang sangkut pada saluran kencing saya, ada satu benda putih. X-ray, MRI nampak. Dan doktor cadangkan untuk ditarik keluar benda itu. Melalui saluran kencing. Allahu Akbar. Jadi, saya tak tahu kabel dia besar mana untuk tarik keluar. Bukan operate. Tarik. Dan selepas 2 hari, doktor datang bagi penerangan. Dia kata, kami dah masuk, kami dah cari, kami nak tarik benda tu makin lari Allah. Ke atas. Dan akhirnya tak dapat dikeluarkan. Sampai sekarang masih? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jadi bayangkan, selepas tu saya nak belajar balik buang air kecil berapa lama. Allahu'alam. Tapi saya tak pernah bagi tahu pada orang. Melainkan dalam rancangan meletup ni saja. Saya bagi tahu bahawa saya bukan proper meraih simpati. Tak. Saya tanggung diri saya seorang-seorang. Tapi bila sakit ni dah merebak ke wajah saya, ke tubuh zahir saya, saya rasa saya perlukan bantuan orang ramai. Ya. InsyaAllah tu, insyaAllah ini salah satu ikhtiar yang kita tengah buat sama-sama ni. Jadi, tadi kita dah menyeru, kita dah minta kepada siapa-siapa yang tahu cara macam mana nak membantu Datuk. Boleh tampil, boleh DM, Datuk punya Instagram pun boleh. Facebook boleh. Facebook pun boleh. InsyaAllah kita ikhtiar. Tapi Tok, benda sihir ni, yelah, orang lain pun ada juga yang sedang melalui, sedang diuji juga. Macam mana nak, apa dia amalan untuk terus kekal, nak melawan keadaan sekarang ni? Macam saya setiap kali lepas sembahyang, amalan saya tak pernah tinggal ayat kursi dan surah Hud ayat 56. Tak pernah saya tinggal surah Hud ayat 56. Di samping saya buat amalan-amalan mandian saya dan sebagainya, saya rasa itu yang banyak bantu saya dapat menahan. Dan saya tak boleh lupa Eli bila saya baca doa ni, saya baca Yasin dan sebagainya, saya mandi dengan air-air tadi ni, benda yang paling menakjubkan saya lah. Saya mandi tu waktu maghrib, bulan Ramadan. Waktu tu saya baru keluar hospital, saya makan ubat, saya baru keluar, saya tak puasa masa tu, saya sakit. Mandi, saya mandi dengan air-air dengan ramuan yang saya buat tadi, keluar daripada sini jarum. Allahu Akbar. Wallahi, bukan saya tipu. Saya tidak menipu. Buat apa saya menipu benda sakit? Betul. Dan jarum tu sampai sekarang saya simpan. Allah. Jadi macam mana boleh jarum keluar? Saya tarik keluar. Macam mana boleh keluar? Tapi orang tak percaya. Itulah dia sihir. Benda yang menyalahi adat, benda yang menyalahi kebiasaan kita. Betul tu. Itulah nama sihir. Benda luar biasa yang tak sepatutnya kalau pemikiran tak berlaku. Dia tak berlaku. Tapi dia berlaku. Ya, dia berlaku. Dan bila kita pergi ke hospital, jumpa doktor, jumpa pakar, tak ada jawapan. Tak tahu. Ni tak tahu. So solusi yang dia bagi, sakit tua lah, padahal takkan tua 50 pun tak sampai lagi. Allahu Akbar. Tok, kami ni orang-orang yang lemah ni, saya dengar cerita tu ni, saya pun dah rungsing, tak tahu macam mana. Tapi sebab kekuatan dan semangat yang Allah bagi, hari ni kita dapat jumpa Tok, kita dapat belajar. Kekuatan datang daripada Allah SWT, tapi amalan-amalan ni perlu diteruskan. Usaha-usaha ni perlu diteruskan. Jangan, kalau Datuk berhenti dakwah, berhenti bagi motivasi dekat orang, habis Datuk, kira berjaya lah. Siapa-siapa saja dekat luar sana yang sedang menghantar atau buat sihir ni, kita minta Allah bagi dia petunjuk, Datuk. Saya memang cita-cita saya nak mati dalam dakwah. Amin. Kalau sakit saya ni adalah satu asbab untuk saya mati ni. Amin. Saya redha. Benar. Saya redha. Allahu Akbar. Janji saya dalam dakwah. Amin. Kita doa Allah pilih kita lagi dan lagi untuk terus ada dekat jalan dakwah, terus buat usaha agama ni. Kami doakan Tok. Amin. Amin. Kami diberi kesembuhan secepat mungkin. Mendoakan yang terbaik untuk Datuk. Semoga sembuh ya, dan dijauhkan daripada benda-benda yang tak baik ni, Datuk ya. Tok, terima kasih banyak Tok. Sayalah terima kasih Haji, terima kasih Ali, terima kasih semua pada Datuk, terima kasih pada Isro. Dan kita datang sini Haji, kongsi dengan cerita kami ni, Allah. Kita harapkan agar penjelasan ni dapatlah menutupkan mulut-mulut yang dekat luar sana. Kadang-kadang kita ni bercakap suka orang kata apa, sekap jarak, menuduh, main baik cakap, berdoa. Menuduh. Allah. Lebih baik berdoa, betul Haji. InsyaAllah. Baik, Tok, terima kasih banyak Tok. Terima kasih Datuk. Ada rezeki nanti kita jumpa lagi Tok, insyaAllah.